Halo, ketemu kembali lagi. What the? Halo, balik lagi dengan aku. Kali ini aku mau main Obey Me aja dah. Oh ya, kalau kalian lihat titlenya beda, itu sebenarnya tuh aku mau main game romantis lain, cuman game itu bikin HP ku rusak. Jadi maksudnya HP ku rusak tuh kayak misalnya aku baru aja buka, tiba-tiba lo nggak bisa dikeluarin, nggak bisa diapa-apain, tumbah kayak suppress gitulah. Untung aku pencet tombol mati langsung restart deh. Jadi ya udah dah. Tanpa banyak basa-basi kita main ini. Aku pengen ya. Cuman ini lama banget ya Allah. Aduh, semoga gue dikasih duit lah. Bokek gua. Aduh, rasanya aku terlalu gimana ya guys. Tenang aja, Ramadan aku bakal belajar family friendly. Ya. Oh ya guys, ya kan ya, bacain komen, ada notif komen gitu. Ada yang bilang gini. Kan abang laki-laki. Kenapa suka memen? Nah, ini nih jawabannya. Karena memen tuh kayak tipikal sendiri dikit lah. Sendiri dikit gitu, kawaii gitu. Kawaii sih. Ganteng banget. Ya. Ini lama banget ya, ampun. Aduh. Screennya si Satan. Ya, semoga aja ya kok bisa dapat duit berpecah atau enggak. Duit di mah voucher buat gacha. Bukan apa sih namanya tuh? The point juga tambah lah. Aku bokek. Please dah. Mau ngasih itu cowok-cowok gimana? Ngasih gaji. Astaga, terang banget. Tuh aku nyalin lampu. Asik. Kasih apa? Kasih apa nih? Actually I don't know, man. Thank you Barbatos, tapi ini udah kebanyakan. Aku udah seribuan loh. Mustik. Please dah, aku dapat ini dah. D8 sama D14. Give me that pick. Oke. Seksi juga ya. Yes. Wait, kok aku buka Devilgram? Devilgram tuh kayak Instagram gitu guys. Dan story gak pernah berubah. Ya mungkin ada yang peduli. Coto mate. Thank you.
Okay, let's gacha. Yes, aku dapat 10 lah. Aduh. Akhirnya dapat epic, please epic, please yes epic. Oh, semoga dapat ada yang listrik epic juga lah. Aku suka epic yang listrik juga. Dapat UR gila. Mantap. Semoga dapat epic. Bismillah epic. No thanks. Lagi makan. Ada. Dari siapa? Satan. Jangan dipakai si Satan. SSR. Mas, emang SSR tapi bukan gitu masalahnya ya. Takutnya aku harus ngasih dia hadiah dan aku nggak tahu apa interestnya. Oke, okay, what is this? Asmoka, please no. Dah, baik. Pengen adu mekanik tapi takutnya ntar suruh ngasih hadiah. Aku kira ignore itu bisa apa sih? Ya, maybe later, buddy. Yes, dapat lah. Okay. Oh ya, ini kalau kalian yang Androidnya masih Android 4 ya. Gue bakal ada lagi. Untungnya ini aku HP-nya Android 7. Tapi ntar juga ya, Android 7 bakal gak bisa. Mungkin bismillah aja enggak ya guys. The jobs. Maybe later buddy. I want to take a money. Wah. Ya. Ini tasnya. Ini seksi banget loh. Ini kalian cewek-cewek. Bisa aja sih. Aduh mekanik please no, ntar aja dah. Setan. Namanya Satan. Mengartikan setan. Okay. Masalahnya aku harus adu mekanik gitu. Bukannya aku gak mau, cuman gini. Aku ada mekanik, takutnya ada surprise guys. Ya, maybe later. Ntar lah aku pakai ke Majolis ganti jadi main lagi. Soalnya suka deh, unik. Bukan karena aku gimana-gimana ya. Kenapa aku pencet Satan, woi? Woi, kenapa pencet Satan? Well. Kayak ngechat asli gitu. Tapi bukan WhatsApp ya, guys. SMS, you know SMS. Okay, so I was looking for. Wow,
Aku udah nunjukin muka di publik gara-gara pakai facecam. Ya, banyak sih yang udah facecam. Oke. Sebenarnya kalau aku facecam sekarang tuh kayaknya not a good timing, soalnya gini. Apa ya? Udah lagi nge-lag, itu audionya kelewat. Gak lewat loh, audionya kelewat. Parah. Itu yang ngeliat video. Banyak PCT, ternyata aku gak dikasih balas. Filternya filter kucing. Asmodius si alay. Ya, tapi aku wouldn't judge. What? Nani? What should I help? Okay. Bagaimana ya? Aku juga gak enak gitu sama teman-teman baru gitu. Bukan karena aku itu cinta. Okay. Aku takut deh kalau suruh jadi boneka. Takutnya Yowes Rapopo. Tapi mas, jangan jadiin aku bonekamu mas, karena aku juga manusia ya. Ini recorder, bukan recorder sih, apa sih optionnya nih. Oh ini mah guys, para malaikat sama manusia. Tenang aja ya, gak bakal ada yang tahu kalau kita bisa ngehack HP mereka. US Rapopo. Aksum. Fokus. Ulala. Yeay, dapet duit. Cuma 300. Kenapa? Enggak. Hell's Kitchen. Aku ngerti maksudnya Hell's Kitchen. Apa sih aku tuh ngomongnya? Itu build up. Mentalnya kuat. Lebih tepatnya. I know. Aku mau ke majelis dulu. Mau ganti. Maaf ya Bujang. Bukan bermaksud gimana ya. Itu cuma pengen ngomong aja dulu di. Oke. Set. Wey, baru aja ya. Pengen aku. No. Udah aku lihat postingannya, astaga. Udah katanya. Nah, tadi pas masih bilis banget. Ya. UR sama UR plus apa dapatnya? Aku pengen increase levelnya siapa ya? Yuzbab dulu ya? Gak sih. Yowes.
Sing penting pede max. Yes, Bob. Max aja. Level juga harus naik ya Bujang. Jangan penampilannya mau bagus enyi. Nah, Asmo Setan. Jadi kalian gak bakal lihat yang namanya kalah mekaniknya. You know, kalah mekanik tuh kayak apa sih? Kayak noob aja gitu mainnya, bodoh banget. Kayak bisa langsung defeat ya kan. Nah, kartu epic 2. Epic 1 tuh kartunya sih build yang legend lah, istilahnya legend itu si Asmo doang. Thank you. Goldie itu kartu kredit. Ayo, ngapain? Ya, kasih. Nah, saya sih. Awas loh. Udah kayak singa enggak sih? Ker. Dia ini iblis atau singa? Udah cosplay singa aja guys. Oke, aku level up cardnya. Jangan pegang-pegang. Oke, aku baru ngegacha terus gini dong. Nggak tahu. I know. Tapi aku mau adu mekanik dulu. Boom boom boom. Adu mekanik kesukaanku. You know. Favoritku adalah adu mekanik sepanjang masa sampai gila. Enggak canda-canda. Oh iya, bosnya udah kelar ya. Tinggal jadi aku tuh harus naik level juga, guys. Ya udah deh, guys ya. Kan aja dulu. Dan aku juga pasal. Iki ya. Ya. Let's go. Tapi lama, guys. Ini intinya. Oke. Okay. Aduh, mekanik. Jangan sampai kalah mekanik ya. Mau open war ya. Aduh. Orang tidur turun di kamar aja. Oke. Okay. Aduh, aku harus adu mekanik event, guys.
Ntar guys. Memang kalian bajunya kayak iblis. Devil looks. But masih alat mekanik. Gluton. Awas aja kalau sampai minta war. Capek ngurusin war. Ya, final execution dulu guys. Masih kalah mekanik. This is what I really not expected. Semoga memen lah. Asmokun. Okay lah. Caper dulu. Ya, gak bisa caper. Iya, gak usah marah, bujang. Ini ku, daripada ku kasih pecut, ku kasih aja apel beracun. Dari rat. Dari apel beracun untuk putri salju. Berhubung kau ini orangnya pilih-pilih, karena kamu orangnya bukan orang baik, jadi ya wayah nak nasib badan makan tuh. Semoga aku dapat devil point loh. Aku ngelakuin ini demi devil point. Gak mau gitu. Demon dong. Okay. Ya tahu gini mah ya. Tahu gini mah mending apa ya namanya, meninggal usah rekaman. Ya udah deh, segini aja dulu, bye bye.